Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun berada. Sebelum ibadah ini dimulai, kita akan belajar satu lagu yang akan dinyanyikan sepanjang bulan Agustus mendatang. Lagu dari PKJ 1 dengan judul Abadi Tak Nampak. Bait 1 akan kita nyanyikan 2 kali. Berikut ini akan dibacakan warta lisan. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Pasaribu yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai pelayanan Ibu. 2. Panitia Bulan Misi 2021 GKI Karangsaru mengadakan beberapa program di tengah keterbatasan gerak langkah oleh karena pandemi COVID-19. 3 program sederhana yang akan dilaksanakan oleh Panitia Bulan Misi 2021 GKI Karangsaru selama bulan Juli 2021 adalah 1. Menindaklanjuti kerjasama pelayanan GKI Karangsaru dengan Sekolah Tinggi Teologi JKI Salatiga, yaitu mengadakan pelatihan gitar guna membekali para mahasiswa dengan kemampuan bermusik dalam pelayanan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam terlibat di dalam program ini dengan cara menyumbangkan gitar layak pakai untuk digunakan dalam pelatihan tersebut melalui tata usaha gereja pada jam kerja. 2. Membagikan 100 paket masker bagi masyarakat di sekitar gereja yang membutuhkan. 3. Membentuk tim respon COVID sebagai kepanjangan tangan gereja dalam memperhatikan secara khusus anggota jemaat GKI Karangsaru yang terpapar COVID-19. Keterangan lebih lanjut dapat disaksikan dalam video klip di akhir ibadah atau dibaca dalam warta jemaat versi PDF. Demikian warta lisan, selamat beribadah.
gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji takjubmu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah kau rajaku. Ibadah Minggu dalam rangka bulan misi ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara di hari ini. Meskipun di tengah tantangan, meskipun di tengah pergumulan, ketika kita masih menghadapi hari-hari yang sulit dari kehidupan kita. Namun mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengaruniakan berkat kasih setianya kepada kita. Dan pagi ini kita boleh mempersiapkan hati untuk mengalami anugerahnya berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara, tema kita adalah beritakanlah firman. Kita dipanggil untuk terus menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Bagaimana mungkin saya ada di dalam kondisi yang sulit? Bagaimana mungkin saya bisa menyampaikan kabar firman Tuhan kepada orang lain? Saya ini dalam kondisi yang tidak aman. Bagaimana mungkin saya harus memberitakan firman? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memperhatikan apa yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan 10 demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara, ada resiko ketika kita memberitakan firman. Namun Tuhan berfirman dan memanggil setiap kita, jangan takut dan jangan diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa pemberitaan firman tidak hanya dilakukan oleh pendeta, oleh hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Namun itu panggilan buat kita semua sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Pemberitaan firman tidak hanya secara verbal, namun juga di dalam gaya hidup perilaku keseharian kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu untuk kita renungkan, untuk kita bercermin diri hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh sudah melakukan panggilan Tuhan bagi kita untuk memberitakan firman-Nya? Seringkali kita enggan, seringkali kita menolak, bahkan seringkali kita lari dari panggilan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita menyesali segala pelanggaran dan kegagalan kita, dan kita mohon Tuhan ampuni kita. Saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi dan biarlah Tuhan mengampuni setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang beruntung dan bersyukur karena boleh mengenal Tuhan. Boleh ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan pengharapan dan kehidupan kekal. Semestinya ketika kami menyadari bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang beruntung dan bersyukur, kami tidak berhenti dan diam. Kami tidak memiliki keselamatan itu untuk diri kami. Sebagaimana ketika kami mengalami pengalaman-pengalaman yang indah, kami bercerita kepada orang lain. Semestinya pengalaman iman kami di dalam Kristus juga kami beritakan. Namun ampuni kami Tuhan, seringkali kami gagal. Karena kami enggan, kami takut untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami, supaya dalam keseharian hidup kami dimanapun kami ada, kami memberitakan kabar sukacita, kami memberitakan firman Tuhan, kami memberitakan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan tolong kami dan ampunilah segala kegagalan dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita tundukkan hati di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada-Nya dengan hormat kental. Akuilah dosamu di depan Sang Kudus. Mari kita teduhkan hati di bagi kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Allah seperti yang tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Sudah matang untuk dituang.
ke dalam dunia. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang, sudah matang untuk dituai. Selamat pagi jemaat kekasih Tuhan GKI Karangsaru. Shalom, senang sekali kalau pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah bersama, yaitu suatu ibadah misi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji namamu yang agung dan besar itu, oleh karena engkau benar Allah yang memeliharakan dunia ini. Engkau adalah Allah yang mengontrol sejarah dunia ini. Sekalipun dalam keadaan pandemik, engkau tetap memberikan kepada kami kesempatan untuk ibadah bersama dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara kami seiman. Kami bersyukur kepada Tuhan, kiranya pagi ini engkau berkenan memberkati kami semua untuk belajar firman Tuhan, untuk mengerti kehendak Allah di dalam zaman ini, dan bahkan untuk melakukan, ya Tuhan, kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu biarlah Roh Kudus memimpin kami, menyucikan kami, dan membawa kami, Tuhan, untuk betul-betul taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah datang, dan sekarang berada di bersama dengan Bapa dan akan kembali untuk kedua kalinya ke dunia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pagi ini firman Tuhan yang akan kita ambil sesuai dengan tema kita beritakanlah firman, itu terambil dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima akan saya bacakan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan akan kita pelajari pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita berbicara tentang misi Allah. Dan pada waktu kita berbicara tentang misi Allah, apakah yang terlintas di dalam benak Bapak dan Ibu serta saudara kekasih Tuhan? Ada yang mungkin acuh tak acuh, merasa tidak penting. Namun juga ada yang melihat ini sebagai sesuatu yang betul-betul perlu didengarkan. Tetapi juga ada yang berpikir bahwa ya, kalau mendengar misi UUD, ujung-ujungnya duit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, misi bukan masalah uang. Misi bukan masalah program-program. Tetapi pada waktu kita memikirkan misi, maka sebenarnya kita memikirkan Allah yang sedang bekerja di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini.
Karena itulah Allah kita adalah Allah yang sedang bekerja. Dan kita ini adalah anak-anak-Nya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita sama dipanggil oleh Allah, diundang oleh Allah untuk ikut serta bekerja dengan Dia. Suatu panggilan yang suci, suatu panggilan yang mulia, dan suatu panggilan yang perlu didengarkan, dipikirkan sungguh-sungguh untuk dapat dipahami dan juga ditaati. Nah, pagi ini kita membaca firman Tuhan, yaitu suatu surat daripada orang yang sudah tua dan sedang menuju kepada kematian. Dia berada di dalam penjara bukan karena dia jahat, melainkan karena dia memberitakan Injil. Dan saat ini berada di dalam penjara dengan suatu jalan keluar hanyalah kematian. Di tengah-tengah dinginnya udara, di tengah-tengah tubuhnya yang linu mungkin, dan juga yang sudah lemah. Paulus, Rasul yang kita kenal, sedang berpikir apa yang harus dia sampaikan, yang sangat penting kepada anak-anak binaannya, Timotius dan kawan-kawan. Tetapi juga surat ini bukan hanya kepada Timotius dan kawan-kawan yang dibinanya, melainkan juga sampai kepada engkau dan saya sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Mari kita dengarkan. Seorang bishop mengatakan, setiap kali membaca kitab 2 Timotius ini, air matanya berlinangan oleh karena begitu terharunya. Orang yang sudah tua dan lemah dan kedinginan di dalam penjara ini, bukannya mengasihani diri, bukannya meminta tolong supaya orang mendoakan dia atau supaya orang menolong dia, melainkan orang yang sedang menderita dan jalan menuju kematian ini, memikirkan pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran surgawi. Itu sebabnya surat terakhir ini sangat penting didengarkan oleh Timotius, termasuk engkau dan saya. Kalau kita melihat di dalam kalimat-kalimat yang akan disampaikannya, ini merupakan perintah atau surat terakhir sebelum kematiannya. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus berkata dengan sungguh-sungguh dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh, serius, sesuatu yang harus didengar, dan bukan hanya harus didengar tetapi dimengerti, dan bukan hanya harus dimengerti tetapi harus dilakukan. Paulus memikirkan bagaimana Injil yang dipercayakan kepada dirinya, kepada orang, bagi orang Yahudi dan bagi orang Yunani, itu harus diteruskan dari generasi kepada generasi. Mengapa? Oleh karena Allah, walaupun pemberita Injil bisa pergi meninggalkan dunia, tapi pekerjaan Allah belum berhenti, melainkan Allah terus menjalankan misinya, dan Allah masih memakai orang-orang percaya dari generasi kepada generasi selanjutnya. Sehingga di dalam hal ini banyak orang boleh mengalami pertemuan dengan Allah dan berbalik kepada Allah yang hidup. Jemaat kekasih Tuhan, tahun 1999 saya menghadiri suatu pertemuan perkantas seluruh dunia di mana di sana ada 134 negara dan 750 peserta di Korea Selatan. Itu adalah suatu pertemuan dunia yang sangat penting pada masa itu. Dan firman Tuhan yang dibahas juga adalah dari kitab 2 Timotius. Siapakah pembicara dari kitab 2 Timotius ini? Tidak lain adalah seorang ekspositor yang sangat terkenal, yaitu bernama John Stott.
seorang dari Inggris yang begitu setia belajar kebenaran dan begitu ketat membagikan firman Allah yang hidup. Sehingga pada waktu itu dia membahas 2 Timotius pasal 4 ini, dia yang sudah tua juga. Dan kalau pergi ke mimbar untuk naik tangga, dia harus dipegang tak kedua tangannya supaya dia kuat. Dan begitu sampai di mimbar, dia mulai mengajak kita berdoa, lalu membawakan firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ini. Dan dia berkata setelah firman Tuhan itu, sebenarnya pada waktu Paulus memberitakan 2 Timotius pasal 4 ini, itu sama seperti saya saat ini, ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian yang hadir dalam pertemuan ini. Saya sudah tua, dan hari ini juga sama seperti Paulus, saya ingin menyerahkan tongkat estafet Injil kepada saudara-saudara sekalian. Inilah waktunya bagi saudara-saudara yang hadir untuk menerima tongkat estafet Injil ini. Dan pergilah ke seluruh dunia untuk melanjutkan pemberitaan Injil di mana Allah berkarya bagi keselamatan dunia ini. Wah, pada waktu kami mendengarkan itu, saya termasuk terharu, merinding, bergumul, dipercayakan. Injil yang mulia itu bukan sekedar buku kuno, melainkan di mana di dalam Injil itu ada suatu kehidupan yang dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di mana Kristus Yesus datang melayani, mati dan bangkit. Dan memberikan kehidupan yang baru kepada kita. Sehingga pada waktu mendengarkan itu, hati itu membuka diri kepada Tuhan supaya belajar untuk taat dan setia. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus berkata di dalam bagian ini dengan sangat serius bagaimana Injil itu harus disampaikan dengan ketulusan, dengan kerajinan, dengan kesungguhan. Oleh karena Injil yang disampaikan ini adalah Injil yang hidup, dan momen yang dipakai oleh Paulus dalam hal ini dikatakan di hadapan Allah. Dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi kalau kita berbicara tentang pekabaran Injil, itu berbicara tentang Allah yang terus sedang menjalankan misinya yang mendatangkan kerajaannya melalui kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia. Yesus Kristus Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat ayat 17 berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam hal ini dimaksudkan bahwa kehadiran Kristus itulah perwujudan daripada kehadiran Allah. Kehadiran Kristus itulah merupakan kedatangan kerajaan Allah. Allah hadir di tengah-tengah dunia dan Allah hadir membawa shalom. Itu sebabnya Yesus Kristus tidak hanya mengkhotbahkan tentang kerajaan Allah, melainkan dia juga menyatakan kuasa kerajaan Allah. Pada waktu orang-orang sakit, dia menjama dengan kuasanya, dia menyembuhkan. Ada orang buta dicelikan, ada orang lumpuh disembuhkan untuk bisa berjalan. Ada orang kerasukan setan, setan diusir daripada orang itu. Ada orang yang mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup, yaitu kelaparan, penderitaan, Kristus memberikan makanan. Kristus memberikan jalan keluar.
sehingga kehadiran Kristus sebenarnya adalah merupakan kehadiran kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi memang kehadiran kerajaan Allah itu belum sempurna, melainkan dia terus saja meluas. Seakan tiba waktunya nanti kerajaan Allah itu menjadi sempurna pada waktu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang benih, di mana benih itu setelah ditanam mati dan akhirnya bertumbuh dan dikatakan makin hari makin besar dan pohon yang rindang sekali. Dan di sana pada akhirnya burung-burung bisa berteduh berada di sana. Itu mengungkapkan tentang ilustrasi kerajaan Allah yang sudah datang melalui kedatangan Kristus, tetapi terus sedang bertumbuh di tengah-tengah dunia ini dan akan menuju kepada kesempurnaannya. Sehingga sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Kristus waktu dia datang untuk melayani manusia, manusia dapat mencicipi, menikmati yang namanya kasih kuasa daripada kerajaan Allah. Bahkan puncaknya, Kristus menyelesaikan seluruh pergumulan manusia dan dunia itu melalui kematiannya di kayu salib. Pada waktu manusia belum jatuh dalam dosa, seluruh ciptaan Allah termasuk manusia memiliki suatu kehidupan yang luar biasa, bergaul dengan Allah, bergaul dengan sesama, dan menikmati segala ciptaan. Tetapi begitu dosa muncul dalam hidup manusia, kejatuhan dosa itu mengakibatkan manusia dan seluruh ciptaan mengalami yang namanya kerusakan total, putus hubungan dengan Allah. Di sanalah manusia mengalami dan seluruh ciptaan mengalami mengeluh, menderita. Roma 8 ayat 22 mengatakan seperti wanita yang sakit bersalin. Dosa menjadi penyebab awal dan seterusnya penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tetapi pada waktu manusia berdosa kepada Tuhan, walaupun manusia diusir dari Taman Eden, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia dan seluruh ciptaannya. Melainkan engkau dan saya melalui pasal 3 bisa membaca dari kitab Kejadian. Allah memberikan mereka pakaian, dan pada waktu di mereka diusir pun, mereka tetap dipelihara oleh Tuhan yang hidup. Manusia tetap diberkati, sama seperti sebelum jatuh dalam dosa, manusia bekerja untuk memelihara ciptaan itu mandat budaya. Di mana dari awal sebelum berdosa kita sudah diberi misi oleh Allah untuk memelihara, untuk menjaga ciptaan Tuhan dalam perkembangannya. Dan begitu juga di dalam setelah kejatuhan manusia kepada dalam dosa, manusia tetap bekerja. Namun sekarang kerja itu harus dengan keras karena tanah mengalami kutukan. Nah, jemaat kekasih Tuhan, Allah tidak tinggal diam, melainkan sejak dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 12, di tengah kegagalan manusia, Allah melanjutkan misinya dengan memanggil Abraham dan memisahkan Abraham dan keluarganya pergi kepada tanah perjanjian. Di mana di sana Abraham akan mendapatkan keturunan yang begitu besar, dan Abraham akan dan keturunannya yaitu Israel akan diberkati, dan dari sanalah muncul kita lihat di dalam perjanjian baru yaitu Yesus Kristus Mesias yang diurapi oleh Allah untuk sungguh-sungguh kembali merekonsiliasikan dunia dan termasuk manusia di dalamnya dengan Allah yang hidup. Jemaat kekasih Tuhan, itu sebabnya Yesus Kristus datang karena dia mencintai kita orang-orang berdosa.
Dia melayani, bahkan dia mati di atas kayu salib. Supaya segala hukuman murka Allah yang harus dijatuhkan pada engkau dan saya dan seluruh ciptaan Allah dipikul oleh Kristus di atas kayu salib. Kalau kita membaca benar-benar di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-20. Mari kita perhatikan sama-sama Kolose 1 ayat 20. Di sana dikatakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jadi, dan oleh Kristuslah, di situ dimaksud ya. Bapa memperdamaikan segala sesuatu. Perhatikan di situ, manusia, bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaan. Bapa memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita mempelajari di dalam hal ini dengan sangat jelas bahwa Allah mengutus Kristus untuk memperdamaikan kita dan seluruh ciptaan dengan Bapa di surga. Cuma kekasih Tuhan, inilah merupakan dasar pembaharuan. Inilah merupakan kehidupan yang baru. Dan inilah Injil itu sendiri. Oleh karena itu Paulus berkata bahwa sekalipun aku akan pergi, tetapi Injil yang bisa memberikan kehidupan yang baru, yang bisa merekonsiliasikan manusia dan ciptaan dengan Allah yang hidup, harus diteruskan sampai ke seluruh dunia ini. Karena Allah mencintai dunia ini. Karena Allah bermaksud untuk seluruh dunia ini, Injil itu harus disampaikan, didengar, dipahami, dialami oleh manusia. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa dikatakan. Karena juga pada satu hari, Kristus Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tapi kali kedua datang bukan lagi untuk memperdamaikan. Melainkan kali kedua datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi, momen-momen ini atau masa-masa kita hidup ini adalah kesempatan-kesempatan besar, sesuatu yang urgen, mendesak untuk kita membawa Injil, supaya kesempatan-kesempatan ini tidak berlalu, yaitu di mana banyak orang bisa mendengar, mengalami Allah lewat Injil dan kembali kepada Allah. Karena nanti pada waktu kedatangan Kristus tidak ada lagi kesempatan untuk memberitakan Injil Tuhan. Itulah sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus di dalam bagian ini. Sehingga kalau kita membaca firman Tuhan tadi di dalam ayat 2 sekarang, yaitu di mana pada saat ini poin penting yang dipesankan yaitu beritakanlah Injil. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Ini suatu pesan yang sangat penting di mana Paulus mau Timotius tidak hanya memimpin jemaat pada mengajar dan pada mendengarkan firman Allah. Melainkan Paulus mau supaya Timotius juga mendorong jemaat. Sama seperti Paulus mendorong Timotius untuk memberitakan atau membawa Injil kepada dunia. Dengan perkataan lain, jemaat memproklamasikan Injil Allah yang hidup sekaligus mempraktekannya melalui mengasihi dan melayani orang lain seperti yang Yesus lakukan pada kita. Jemaat kekasih Tuhan, ini pesan bukan hanya kepada Timotius, melainkan pesan ini juga Yesus sampaikan kepada murid-muridnya
kepada engkau dan saya sebagai murid Kristus. Di mana dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 18, Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus engkau ke dalam dunia. Berarti bahwa sama seperti dengan otoritas Allah, Bapa mengutus Kristus. Kristus yang memiliki otoritas surga dan dunia mengutus kita orang-orang percaya juga ke dalam dunia. Tetapi yang kedua sangat menarik, bahwa kata sama seperti itu juga berarti bahwa apa yang Kristus lakukan di tengah-tengah dunia, itulah juga hendaknya yang kita lakukan. Yaitu kita melayani Tuhan lewat perkataan, kita mengabarkan kabar baik Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, dan juga kita melakukannya lewat perbuatan, dengan mengasihi sesama kita, menolong mereka saat mereka mengalami kelaparan, saat mereka mengalami sakit penyakit, saat mereka juga mengalami berbagai-bagai pergumulan, seperti di tengah-tengah pandemik seperti ini. Nah, jemaat kekasih Tuhan, disinilah Paulus menyampaikan sebelum kematiannya, agar kita mengemban tugas itu secara sungguh-sungguh, baik itu adalah saat baik atau saat tidak baik. Bukan masalah mood kita lagi enak atau tidak enak. Karena Allah sedang bekerja, itu sebabnya kita perlu terus bekerja, menyampaikan kabar baik itu kepada sesama kita. Karena apa? Tidak ada yang namanya masa-masa baik terus atau tidak baik terus seperti pandemik saat ini. Tetapi di dalam hal ini alasan yang diberikan oleh Paulus, yaitu di mana dikatakan bahwa pada saat-saat seperti ini, orang tidak suka lagi mendengarkan firman Allah. Telinga mereka begitu rasa gelisah kalau mendengarkan firman Allah. Mereka tidak suka kepada kebenaran karena itu menelanjangi kehidupan. Mereka tidak suka mendengarkan karena dosa mereka diperlihatkan. Padahal sebenarnya dengan mereka mendengarkan akan Injil Allah, waktu mereka bertemu dengan keberadaan mereka yang gelap dan berdosa, mereka juga sekaligus melihat bahwa Allah mengasihi orang berdosa. Dan Allah juga menebus dosa manusia melalui kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kalau manusia mengerti hal ini, maka manusia di tengah desperate, di tengah kepatahannya, di tengah ketidakmampuannya menyelamatkan diri sendiri, manusia akan berlari kepada Allah dan memohon pengampunan dan pertolongan dan penyucian. Jemaat kekasih Tuhan, disinilah pentingnya kita melakukannya. Sehingga apalagi di dalam masa pandemik ini, di tengah-tengah orang banyak mengalami seperti putus pengharapan karena kematian terus hari demi hari terjadi apalagi di Indonesia ini. Di mana orang mengalami kesakitan demi kesakitan karena COVID. Di mana orang mengalami dampak daripada COVID yaitu secara ekonomi. Kegagalan dalam usaha, kemiskinan makin berkembang. Dan juga ketidakadilan, kejahatan makin berkembang. Disinilah sebenarnya peranan daripada gereja Tuhan sebagai komunitas. Harus berdiri sebagai komunitas yang datang menjadi alat Tuhan untuk mengasihi, untuk menolong yang sakit, untuk memberi makan mereka yang kelaparan, untuk memberikan penghiburan kepada mereka yang berduka cita, bahkan menolong mereka, mengangkat hidup mereka keluar daripada berbagai-bagai pergumulan hidupnya. Sama seperti yang dilakukan oleh Martin Luther di dalam zamannya. Pada waktu zaman Martin Luther juga terjadi pandemi, di mana begitu banyak orang bermatian. Tetapi apa yang terjadi? Begitu banyak orang percaya, orang-orang keluar lari dari Wittenberg di mana mereka tinggal. Justru disitulah Martin Luther melihat itu sebagai satu kesempatan. Di tengah keputusasaan orang, mereka membutuhkan kehadiran Allah. Dan disitulah
Martin Luther bersama istrinya yang sedang hamil tua justru datang untuk menolong korban-korban daripada virus-virus yang berlangsung saat itu. Di sini kita melihat pengorbanan diperlukan. Dalam kasih ada pengorbanan sama seperti yang dilakukan Allah menyerahkan Kristus sebagai korban penebusan dosa. Dan pada saat itu kaum medis belum terlalu canggih seperti saat ini. Sehingga betul-betul membutuhkan pertolongan-pertolongan bagi orang-orang yang mengalami kemalangan. Martin Luther berkata, biarlah kita orang percaya, entah itu pegawai negeri, entah itu pedagang, entah itu swasta, entah itu profesional, siapapun kita, harusnya kita tinggal tetap dan menolong mereka-mereka yang sedang mengalami kesengsaraan. Karena dengan demikianlah, mereka melalui hidup orang percaya dapat merasakan kehadiran Allah, mengalami cinta Allah, menikmati pertolongan demi pertolongan yang tangible, artinya dapat dirasakan, dicicipi, dialami oleh orang-orang melalui kehidupan daripada orang-orang percaya itu sendiri. Salib sebenarnya menyelesaikan seluruh akar penderitaan dan pergumulan manusia. Sehingga melalui kebangkitan Kristus, Kristus itu sendiri memulihkan segala ciptaannya. Jadi, kalau kita melihat di dalam bagian ini, kita akan menelusuri sejenak satu gambar, di mana dalam gambar itu kita melihat kepada waktu, waktu yang diajarkan satu kepercayaan, yaitu diajarkan oleh pemahaman penginjilan gnostisisme. Apa itu? Saya tidak mau susah-susah menjelaskan, tetapi ini penting kita ketahui. Karena menurut pemahaman daripada penginjilan gnostisisme, gnostisisme itu adalah satu pengajaran yang mengatakan roh itu baik. Jadi yang hal-hal rohani baik, tetapi hal-hal jasmani itu jahat, daging itu jahat. Maka mereka mengatakan bahwa waktu itu ada, memang adalah terjadi di mana Allah memulai waktu lewat menciptakan dunia ini dengan sempurna, dan tubuh manusia itu jahat tapi roh itu baik. Manusia itu jatuh dalam dosa, ya, setelah manusia diberikan anugerah hidup di tengah dunia, manusia jatuh di dalam dosa. Dan pada akhirnya bahwa terjadi kerusakan dalam hidup manusia. Sehingga Allah yang mengasihi manusia itu memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Sehingga orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat, jiwanya akan menuju surga. Namun orang percaya dalam hidupnya itu seperti sedang menunggu akan kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka mereka akan dengan senang saja menikmati berkat-berkat Tuhan, tidak peduli orang lain, yang penting saya selamat akan masuk surga. Maka dalam hidup yang penting tidak berbuat dosa, menjauhi kejahatan. Maka saya akan menunggu sampai kedatangan Kristus. Ini adalah satu pemahaman seperti orang sedang berobat ke dokter, di mana sedang menunggu panggilan, antrian pasien-pasien, maka mereka yang sedang menunggu itu bisa mengambil majalah yang terletak di situ, baca majalah, ya, atau bermain handphone, begitu, bermain games dan sebagainya, sampai nama dipanggil, maka masuk ke ruang dokter. Apakah kita seperti demikian? Di tengah dunia setelah diselamatkan, santai-santai saja. Tidak peduli orang lain mau masuk ke dalam kerajaan surga mengalami Allah atau tidak, mau mengalami pandemik, mati, dan melarat. Tidak, saya tidak peduli. Maka kita akan masuk kepada pemahaman sebenarnya waktu menurut Alkitab. Jadi cerita Alkitab penciptaan dimulai, itulah dimulainya waktu. Di mana Allah menciptakan manusia dengan segala sesuatunya begitu sempurna. Dan manusia diciptakan segambar dengan Allah, yaitu disitulah misi Allah pertama kali dipercayakan. Di mana Allah memberikan anugerah kepada manusia akal budi, perasaan, dan juga kehendak.
Dan manusia diciptakan untuk memelihara dunia ciptaan Allah. Manusia diutus oleh Allah untuk merawat dunia ini. Manusia diciptakan oleh Allah supaya dunia ini mengalami terus shalom Allah. Artinya bergerak sedemikian rupa, subur tanahnya, baik adanya. Dan juga bagian daripada itu manusia bisa makan, tinggal dengan damai. Namun pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, di situ terjadi bukan hanya manusia yang rusak, ya. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Roma 8 ayat 22, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia dan seluruh ciptaan mengeluh karena kerusakan yang dikerjakan oleh dosa manusia. Penderitaan muncul, berbagai-bagai pergolakan, baik dari sudut alam mengalami banyak gangguan-gangguan, itu sebabnya terjadi gempa bumi, terjadi banjir, terjadi tsunami dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, bukan hanya manusia yang menderita, tapi seluruh ciptaan Allah oleh karena dosa itu. Dan kalau kita memperhatikan gambar yang kedua ini, bahwa pada waktunya Allah memang di dalam perjanjian lama mengatakan akan mengutus penyelamat. Berarti bahwa di tengah-tengah kegagalan manusia, Allah tidak pernah gagal melanjutkan misinya. Melainkan melalui Abraham dipanggilnya keluar dari sanak saudaranya, pergi ke tanah perjanjian Allah. Di sana dia akan menjadi bangsa yang besar, diberkati. Dan dikatakan bahwa pada waktu engkau diberkati, engkau akan menjadi berkat bagi dunia ini. Jadi kalau kita lihat di dalam hal ini, bahwa misi Allah tetap dikerjakan melalui umat yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Abraham dan menjadi bangsanya Israel. Israel dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Dan dari keturunan Israel itulah lahir Yesus Kristus di dalam kitab Matius pasal 1. Dan Yesus Kristus itulah merupakan korban yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia daripada murka Allah, dan untuk merekonsiliasikan manusia dan seluruh ciptaan yang telah dirusak memiliki satu relasi yang baru dengan Allah yang hidup. Inilah firman Allah, inilah Injil yang harus diberitakan lewat perkataan dan perbuatan, yaitu di mana kematian dan kebangkitan Kristus memulihkan apa yang sudah diciptakan oleh Allah yang hidup itu. Disinilah terjadi perdamaian dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan seluruh ciptaan. Maka firman Allah itu harus disampaikan karena apa? Firman Allah itu memberikan suatu yang tadi saya sampaikan, transformasi di dalam hidup kita. Memberikan suatu kehidupan yang tadinya mati rohani menjadi hidup secara rohani. Tetapi juga firman Allah itu membaharui kita dari waktu ke waktu. Sehingga hidup kita ini tidak hanya untuk berpikir bagi diri sendiri, tetapi bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Juga firman Allah memperbaharui karakter-karakter hidup kita. Sehingga kita boleh mengasihi dan peduli pada orang lain. Dan kita hidup bagi Allah. Begitu juga bahwa firman Allah itu merubah budaya, saya sudah sampaikan. Bahwa budaya-budaya dunia ini, sebenarnya budaya itu baik, tapi budaya diracuni oleh dosa, sehingga muncullah budaya-budaya gelap, korupsi, menyontek, melakukan gosip, membunuh, dan sebagainya. Nah, firman Allah harus disampaikan supaya melalui firman Allah itu terjadi perubahan atau transformasi budaya. Dan hanya karena kalau terjadi transformasi budaya, bangsa negara ini akan dibangun terus kepada sesuatu yang baik. Pemulihan demi pemulihan terjadi sehingga keseluruhan hidup baik, hidup manusia dan ciptaan Allah mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Sehingga melalui waktu menurut Alkitab, kita hadir di tengah dunia sudah ditebus, bukan lagi hidup santai-santai saja. Melainkan kita dipanggil menjadi umat Allah, yaitu imam dan raja yang ikut serta dengan Allah melakukan pemulihan-pemulihan kepada dunia ini.
Sehingga yang sakit perlu kita tolong. Yang mengalami pergumulan apa namanya di tengah-tengah pandemi seperti ini, konflik rumah tangga, kita mendoakan mereka, kita memberikan konseling kepada mereka yang kelaparan, kita memberi mereka makan, kita menolong dari hal-hal lain seperti memberikan vaksin dan sebagainya. Saya bersyukur belakangan ini di tengah-tengah pandemi gereja mulai bergerak. Ada gereja yang mulai dan juga perusahaan-perusahaan memikirkan bagaimana ikut serta dengan pemerintah untuk melakukan vaksin-vaksin, mempercepat masyarakat memiliki vaksin supaya itu bisa menjadi sesuatu yang dapat menolong, membentengi manusia. Walaupun orang bisa tetap kena vaksin, tetapi at least dia ada sesuatu yang melindungi dia daripada virus yang sedang beredar. Tentu harus pakai tetap kepada prokes 5M itu, tidak bisa dihindari. Dan hal ini juga, saudara-saudara kekasih Tuhan, saya mendengar di mana ada seorang artis Kristen juga mendirikan rumah sakit COVID. Ada juga yang memakai tempat-tempatnya di mana ibu-ibu rumah tangga datang untuk memasak bersama-sama, membuka dapur umum dan memberikan pertolongan pada mereka-mereka yang baik itu di jalanan, karyawan-karyawan mal yang malnya ditutup dan sebagainya. Jadi kita sungguh-sungguh melakukan sesuatu tindakan-tindakan karena kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang memberikan pengharapan. Melalui hal-hal seperti inilah, saudara-saudara, sebenarnya kita bisa menyampaikan Injil yang utuh itu lewat perkataan dan perbuatan. Oleh karena itu, kalau kita belajar terus-menerus untuk peduli dan mengasihi, kita berharap melalui pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang keras hatinya, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak mau mendengar Injil, tetapi karena dicintai, dipedulikan, mereka dapat melihat kasih Allah. Mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan cinta Tuhan. Dan di sanalah kita harapkan Roh Tuhan bekerja sehingga mereka boleh memalingkan wajah mereka kembali kepada Tuhan dan bertobat. Jemaat, saya ingin mengakhiri bagian-bagian daripada firman Allah ini, yaitu kedatangan Kristus tadi adalah kedatangan sekaligus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah kita melalui kuasanya, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Dan kerajaan Allah itu sedang terus diperluas oleh Allah sampai pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Disitulah semua yang direstorasi, dipulihkan oleh Allah melalui orang-orang percaya yang ikut berkarya di tengah dunia ini akan disempurnakan. Karena memang apa yang kita kerjakan lewat profesi kita sebagai insinyur, dokter, dan sebagainya. Atau ibu rumah tangga, waktu kita kerjakan hal yang baik, perbuatan-perbuatan baik. Ya saudara, itu memang tidak sempurna. Tetapi kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan itu satu hari akan disempurnakan oleh Allah yang hidup. Pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, Yohanes Calvin mengatakan bahwa kerajaan Allah yang kelihatannya samar-samar saat ini, yang sudah hadir melalui kedatangan Yesus Kristus, itu makin hari dia akan makin terang dan akan makin jelas, makin nyata, seperti lautan, ya saudara-saudara. Sehingga pada waktu Kristus datang, di sanalah kerajaan Allah itu menjadi sempurna, di mana engkau dan saya akan dibangkitkan dan dunia ini akan disempurnakan. Dan pada waktu Kristus datang, tidak lagi datang untuk menyelamatkan manusia, melainkan dia akan melakukan suatu penghakiman. Mereka yang tidak percaya akan dibuang ke dalam neraka, dan mereka yang percaya, mereka akan dibangkitkan memakai tubuh rohani seperti yang Kristus miliki tubuh rohani itu. Dan pada waktu itulah, setelah semuanya disempurnakan, disitulah kehadiran Allah akan sepenuhnya bersama-sama dengan engkau dan saya. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi penderitaan, tidak akan ada lagi kesengsaraan, tidak akan ada lagi pergumulan kepahitan hidup. Yang ada hidup bersama Allah,
hidup di dalam sukacita dan kita akan melayani Allah seumur hidup kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, inilah waktunya kita bekerja. Inilah waktunya kita sebagai gereja hidup, sebagai komunitas yang memberi dampak kepada kota-kota kita, kepada masyarakat sekitar kita, kepada bangsa kita. Supaya melalui ini Allah bekerja luar biasa, sehingga bangsa ini boleh bertemu Tuhan. Bangsa ini boleh mengenal juru selamat yang memang sudah mati untuk orang berdosa. Mari kita tidak hanya berpangku tangan menunggu kedatangan Kristus. Mari kita tidak mengeluh saja di tengah pandemik, tapi mari kita kerja seperti kita suka nyanyi, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, kita sudah ditebus, kita sudah diberikan suatu pengampunan, kita diberikan anugerah demi anugerah tiap hari, kita diberikan harta, kita diberikan waktu, kita diberikan posisi-posisi baik dalam kehidupan. Mari kita berikan semua kembali kepada Tuhan, supaya menjadi alat Tuhan. Kita minta supaya pakailah kami Tuhan di tengah keluarga kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah masyarakat kami. Dan khususnya saya ingin katakan bahwa hati-hatilah kita sebagai orang tua. Kita perlu betul-betul membagikan firman kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak mudah untuk terombang-ambing imannya karena tidak kenal Tuhan. Terlalu banyak pengaruh-pengaruh media dan sebagainya yang bisa membawa anak-anak kita tidak mengenal Tuhan yang hidup. Coba kita lihat, zaman dulu saya ingat, waktu saya menjadi anak sekolah minggu, entah saya mau dengar atau tidak dengar firman Tuhan, tapi saya menyimak, artinya tekun mendengarkan guru saya berbicara karena menghormati guru. Tetapi kalau saya mengerti firman, saya ingin terus mendengar firman. Tapi zaman kini anak sekolah minggu pun sulit untuk dengar firman. Lebih senang ngobrol, main games, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita sebagai orang tua, kita sebagai keluarga, perlu mengambil sikap di dalam kesempatan-kesempatan ini. Berbagi firman Allah. Hidup sesuai dengan firman Allah untuk menjadi orang tua teladan bagi keluarga kita. Sehingga mereka bisa lihat Kristus lewat kehidupan kita, saudara-saudara kekasih Tuhan. Jemaat, marilah kita mengikuti teladan Kristus. Waktu kita menyampaikan kabar baik, Paulus mengingatkan, sekalipun orang keras, sekalipun lama rasanya orang mengenal Kristus Tuhan, mari kita melakukannya dengan kesabaran, bukan dengan kekerasan. Mari kita melakukannya bukan dengan berdebat, tetapi kita melakukannya dengan kesabaran, dengan suatu kelemah lembutan, kerendahan hati, bukan paksaan. Tetapi kita layani setiap orang. Dengan kata lain, melalui hal seperti inilah supaya mereka mengenal siapa Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup itu. Jemaat, Paulus mengakhiri perintah ini kepada Timotius bukan sekedar kata-kata. Melainkan kalau kita membaca selanjutnya kepada ayat-ayat 6-8, dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan. Artinya, Paulus tidak hanya menyampaikan, Pak Timotius dan jemaat Tuhan pergi memberitakan Injil. Tapi Paulus berkata, aku dalam hidupku melakukannya. Sampai aku masuk penjara, aku sedia berkorban karena Injil. Injil itu memberikan kehidupan baru, Injil itu bisa menyelamatkan manusia. Injil itu menjadi alat di mana orang boleh mengalami Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan bahkan dikatakan, dia sedang menuju kepada kematian. Luar biasa. Paulus di dalam cinta kepada Allah, mengerti Injil sebagai suatu bagian gambaran hidup baru yang bisa melepaskan manusia dari dosa dan hukuman Allah. Paulus bersedia berkorban sampai kehilangan darahnya, kehilangan nyawanya, mati. Tetap setia mengabarkan Injil yang hidup itu. Dia memberi teladan kepada Timotius.
Dia memberi teladan kepada orang-orang percaya termasuk engkau dan saya. Dengan kata lain, melakukan pelayanan ada harga yang harus dibayar. Tetapi apa yang kita berikan kepada Allah tidak cukup untuk membayar apa yang sudah Kristus lakukan di atas kayu salib. Sehingga sebenarnya apa yang kita kerjakan dan pengorbanan-pengorbanan kita itu adalah hanya merupakan bagian kecil, yaitu tanda cinta kepada Allah dan sesama. Dan juga tanda di mana kita bersyukur karena sudah Dia bersedia berkorban untuk kita. Marilah kita semangat hidup karena Kristus hidup di tengah pandemik ini. Kristus pengharapan, Kristus bisa menjadi jalan keluar. Biarlah setiap kita keluarga-keluarga percaya terus bersandar kepada Kristus. Kalau kita mengalami sakit penyakit, mari kita berdoa. Kalau kita mengalami kesulitan ekonomi, mari kita minta kepada Allah pertolongan. Dan marilah kita saling menolong sesama kita seiman. Tetapi juga ingat, kita harus keluar daripada tempat kita berada. Pergi ke tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Sehingga firman Allah boleh didengar. Firman Allah boleh dialami, dirasakan lewat apa yang kita sampaikan maupun apa yang kita lakukan menolong kehidupan mereka. Sehingga melalui hal ini, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat GKI Karangsaru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa sejak Engkau menciptakan dunia ini, sekalipun ada kejatuhan di dalam dosa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan dunia ini. Sekalipun karena kejatuhan dalam dosa, manusia dan seluruh ciptaan mengeluh karena menderita akibat kerusakan. Tetapi Engkau Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk mendatangkan pembaharuan, untuk mendatangkan perubahan, untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia dan seluruh ciptaan. Karena itu Engkau melanjutkan lewat Abraham, dan dari Abraham kepada Israel, dan lahirlah Kristus yang hadir membawa kerajaan Allah ke tengah dunia. Menyentuh orang sakit, menolong mereka yang kesusahan, memberi makan mereka yang lapar, menolong membangkitkan mereka yang mati, dan juga Engkau mengutus orang-orang percaya, yaitu gereja Tuhan yang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, di tengah-tengah Engkau sedang mengerjakan misi-Mu melakukan restorasi bagi manusia dan seluruh ciptaan. Biar kami mengerti, waktu-waktu ini, bahkan waktu masa pandemik ini, bukan waktunya bersantai, tapi ini waktunya bekerja bersama dengan Tuhan. Menggunakan apa yang Kau percayakan dalam hidup kami, entah itu semua profesi, kapasitas kami, keuangan kami, waktu kami, tenaga kami, mencintai sesama kami, menolong mereka di tengah pandemik, membagikan cinta kasih lewat firman-Mu yang memberikan pengharapan, sehingga mereka pun dapat mengalami seperti apa yang kami alami, pertemuan dengan Tuhan, penebusan dari Tuhan, dan menjadi anak-anak Allah. Tuhan, kami berdoa kiranya Roh Kudus mengajarkan firman-Mu ini, sehingga kami boleh menantikan kedatangan Kristus dengan pengharapan yang kuat, dan juga berkarya bersama Kristus, melakukan restorasi ya Tuhan. Tuhan berkati GKI Karangsaru, seluruh jemaat yang sedang menderita sakit atau pergumulan secara ekonomi, secara sosial, mengalami pergumulan dalam rumah tangga atau apapun, kami ingin sama-sama mempersembahkannya kepada Tuhan. Lawatlah Tuhan, nyatakanlah kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, tolonglah kirim orang-orang yang mengasihi jemaat-Mu supaya pada akhirnya mengalami suatu pertolongan yang datang dari Tuhan. Dan jadikan kami Tuhan, GKI Karangsaru dan semua kami untuk bersedia keluar menjadi alat Tuhan, komunitas yang memberi dampak di tengah-tengah kota Semarang maupun dimanapun kami berada. Dan kami berdoa supaya Allah memberkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis dan seluruh aktivis untuk memperlengkapi jemaat supaya bersama-sama keluar menyatakan akan firman-Mu yang mengasihi dunia ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang sudah datang, sudah melayani kami,
yang sudah mati dan bangkit dan akan datang kembali. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah dengan berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 1 Agustus 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri. Kita tundukkan diri sejenak dan memeriksa diri masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup setiap hari? Yakinkah saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari ia lahir, mati, bangkit sampai naik ke surga, dia lakukan demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala? Pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat. Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama?
Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka? Menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada. Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, yang sungguh-sungguh siap untuk menerima undangan perjamuan kudus Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa dan kita juga akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau tahu setiap kami, secara khusus bagi kami yang saat ini berdiri, menyatakan kesanggupan kami untuk hadir, mempersiapkan diri, merayakan undangan Tuhan dalam perjamuan kudus 1 Agustus 2021 yang akan datang. Tuhan, biarlah hari-hari ini menjadi hari yang baik buat kami, untuk sungguh-sungguh merenungkan relasi kami dengan Kristus, pertumbuhan iman kami, bagaimana kami hidup dengan sesama kami, dan apakah kami juga hidup dalam kekudusan diri. Berkatilah kami semua Tuhan, supaya perjamuan kudus yang akan kami rayakan menjadi kekuatan, memberikan semangat baru, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kami begitu rupa, maka Tuhan akan menolong kami dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam pesiarahan iman, dan juga pergumulan hidup kami hari demi hari. Kami siap Tuhan, dan Tuhan yang menyiapkan kami. Kami juga membawa doa Tuhan untuk anggota jemaat simpatisan GKI Karangsaru, dengan berbagai-bagai pergumulan yang dialami di tengah masa pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih hati mereka. Kami mengingat untuk keluarga almarhum Bapak Yahya Hadi Slamet, Yap Huat Siong. Kami mengingat keluarga almarhumah Ibu Eva Suciati. Kami mengingat keluarga almarhum Bapak Simon Heru Setiawan. Kami mengingat keluarga almarhum Bapak Hadinanto, Om Singjun. Kami mengingat keluarga dari almarhum Bapak Michael Herianto Suteja. Tuhan, Kau hadir di dalam kedukaan dan rasa kehilangan mereka. Biarlah mereka terus dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Dan mereka terus mengalami kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang hari ini terdampak di tengah masa pandemi. Baik kesehatan mereka secara khusus, untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID, yang saat ini dirawat di rumah sakit ataupun di rumah isoman. Atau mungkin saudara-saudara kami yang berjuang dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, hadirlah, berikan mereka kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi, secara keuangan. Bukan hal yang mudah Bapa, ketika segala sesuatu terbatas. Namun biarlah di tengah segala kesulitan yang ada, mereka tetap berintegritas. Mereka tetap jujur dan terus berjuang dengan penuh semangat. Karena mereka tahu bahwa mereka melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan pekerjaan mereka. Baik yang omsetnya turun atau bahkan dirumahkan.
Kiranya Engkau hadir juga untuk memberikan damai sejahtera-Mu buat mereka. Bukan hanya damai sejahtera, Engkau juga akan menolong mereka dengan berkat anugerah-Mu. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang hari ini kurang harmonis. Biarlah waktu ini Tuhan menolong mereka untuk punya komunikasi yang lebih baik. Punya relasi yang lebih intim. Kami serahkan anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah di hari bahagia mereka, mereka senantiasa bersemangat, bersyukur dan bersuka cita. Karena mereka tahu Tuhan beserta. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang berbahagia karena kelahiran anak cucu di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda Xavier Dominic Jayaprana. Biarlah Tuhan yang memberkati keluarga dari Christian dan Rosi. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ananda Justin Dominic Raharjo. Berkati Michael dan juga Agnes. Biarlah kehadiran anak-anak ini Tuhan membawa sukacita, memberi kelengkapan kebahagiaan untuk mereka. Kami juga bawa doa Tuhan untuk upaya penanganan COVID-19. Tuhan, Kau tahu perjuangan pemerintah kami. Kebijakan-kebijakan yang dihadirkan memang seringkali berat bagaimana mempertahankan keseimbangan ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami semua warga bangsa Indonesia, bahkan warga dunia yang masih terdampak pandemi COVID-19 ini. Kami mohon belas kasih Tuhan turun sehingga pandemi ini segera sirna. Tuhan berkenan untuk campur tangan dengan kuasa Tuhan supaya pandemi ini segera berlalu. Kami boleh menapaki hari-hari kehidupan kami dengan penuh pengharapan. Kami kembali boleh beraktivitas sebagaimana panggilan dan tanggung jawab kami. Kami berdoa Tuhan berkati pemerintah kami. Berikanlah hikmat, berkati Pak Jokowi, Kiai Haji Maruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, pemerintah pusat sampai daerah, Polri dan TNI. Tolong kasihani Tuhan segala kebijakan yang dilakukan, termasuk PPKM darurat. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga COVID ini boleh diredam, boleh diturunkan angka positif yang terpapar corona. Dan kami juga mohon Tuhan, semua kami disadarkan bahwa ini adalah perjuangan bersama untuk keselamatan dan kehidupan bersama yang lebih baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia bulan misi GKI Karangsaru. Ini adalah saat yang tepat untuk kami boleh menyatakan kabar baik. Oleh karena itu Tuhan berkati panitia bulan misi sehingga kehadiran karya mereka sungguh menyapa dan boleh menjadi berkat di tengah kondisi bangsa kami, di tengah keadaan kami yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 berkata demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Firman-Nya mengingatkan kita untuk mempersembahkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan
persembahan syukur yang telah kita persiapkan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih berkat yang telah Bapa berikan bagi kami. Berilah kami hikmat-Mu ya Bapa untuk kami dapat memberikan persembahan syukur kami untuk dapat dipergunakan oleh gereja-Mu untuk memberikan dengan pelayanan yang sangat berguna bagi kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan sendiri yang memberkati kami, berikan kami kekuatan selalu ya Bapa untuk selalu dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, bina iman kami, tempa niat kami, agar kami setia kepada-Mu. Kami siap Tuhan menjadi utusan tentara kasih-Mu dan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, kami tetap satu dalam Engkau, menciptakan dunia yang baru, dan di akhir nanti satukanlah kami di rumah-Mu surga yang abadi, di rumah-Mu di surga yang abadi. Arahkanlah hati kepada Tuhan, dan kita mohon berkat-Nya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
Shalom, anggota jemaat GKI Karang Saru Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2021 mendatang, kita akan merayakan perjamuan kudus. Di tengah-tengah ketakutan, kegelisahan, keresahan dunia akan pandemi yang belum kunjung usai, Allah menyapa kita dengan perjamuannya yang akan mengingatkan kita akan kasihnya yang begitu besar kepada manusia. Perjamuan kudus akan diselenggarakan secara online melalui tayangan YouTube pukul 6 dan 9 pagi serta pukul 5 sore. Perjamuan kudus juga dapat diikuti secara online melalui siaran Radio Iktus pukul 9 pagi. Berdasarkan pertimbangan mengenai kondisi Kota Semarang terkait dengan pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat GKI Karang Saru memutuskan untuk membagikan paket hosti dan anggur perjamuan ke rumah-rumah anggota jemaat. Bagi anggota jemaat yang menginginkan paket hosti dan anggur perjamuan, dapat mendaftarkan diri melalui nomor WA berikut ini. Tuliskan nama-nama anggota keluarga yang hendak ikut perjamuan kudus dengan disertai alamat lengkap. Pendaftaran dimulai hari ini sampai tanggal 25 Juli 2021. Agar proses pengiriman dapat berjalan lancar dan paket hosti serta anggur perjamuan kudus dapat diterima di rumah-rumah anggota jemaat sebelum tanggal 1 Agustus, maka dimohon agar anggota jemaat dapat segera mendaftarkan diri. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Karang Saru yang terkasih. Salam jumpa dengan saya Heri Ardianto, Ketua Panitia Bulan Misi 2021 GKI Karang Saru. Syukur kepada Tuhan di tengah keterbatasan gerak langkah oleh karena pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini, gereja kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan program gereja di dalam bulan misi untuk menjadi berkat bagi sesama. Inilah tiga program sederhana yang akan dilaksanakan oleh Panitia Bulan Misi GKI Karang Saru selama bulan Juli 2021 di tengah masa pandemi ini. Yang pertama adalah menindaklanjuti kerjasama pelayanan GKI Karang Saru dengan Sekolah Tinggi Teologia GKI Salatiga. Panitia Bulan Misi akan mengadakan pelatihan gitar guna membekali para mahasiswa STT GKI dengan kemampuan bermusik dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dapat terlibat di dalam program ini dengan cara menyumbangkan gitar pantas pakai untuk digunakan mereka di dalam pelatihan tersebut. Dan Bapak Ibu bisa memberikan melalui tata usaha gereja pada jam kerja. Mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, maka untuk kepastian pelaksanaan pelatihan gitar ini akan kita koordinasikan dengan pihak STT GKI Salatiga. Program yang kedua adalah membagikan 100 paket masker bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan gereja dan sekitarnya. Dan di tengah semakin meningkatnya penyebaran COVID-19 di Kota Semarang, maka Panitia Bulan Misi akan membagikan 100 paket masker bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan gereja dan sekitarnya, terutama bagi para tukang becak, pemulung, tukang sampah, maupun yang lainnya. Pembagian masker tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan 31 Juli 2021 mendatang. Program yang ketiga adalah membentuk tim respon COVID sebagai perpanjangan tangan gereja untuk memperhatikan secara khusus
anggota jemaat GKI Karangsaru yang terpapar COVID-19. Dan di tengah segala keterbatasan yang ada, Panitia Bulan Misi rindu menjadi perpanjangan tangan gereja untuk dapat memberikan perhatian secara langsung kepada anggota jemaat GKI Karangsaru yang sedang terpapar COVID-19 dan harus melakukan isoman atau isolasi mandiri di rumah. Dan kegiatan ini akan dilaksanakan mulai hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 mendatang. Demikianlah informasi seputar kegiatan Bulan Misi 2021 dan mohon dukungan doa bagi Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melaksanakan ketiga program tersebut dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidupku pakai nyanyian di antara ratapan, sayupku dengar dari jauh alunan kidung paru. Tiada yang dapat pisahkan ku dari batu karang. Yesus Tuhan dialah karangku, ku kan terus bernyanyi. Sukacitaku meluap karena Yesus hidup, walau di dalam malam gelap Dia berikan kidung merdu. Tiada yang dapat pisahkan ku dari batu karang. Yesus Tuhan dialah karangku, ku kan terus bernyanyi. Damai sejahtera Sang Kristus menyegarkan hatiku, bagaikan air melimpah membuatku terus bernyanyi. Tiada yang dapat pisahkan ku dari batu karang. Yesus Tuhan dialah karangku, ku kan terus bernyanyi. Tiada yang dapat pisahkan ku dari batu karang. Yesus
Tuhan tak pernah pudar. Biarlah demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Kami remaja muda berasa siap maju untuk kemuliaan Tuhan. Landaskan Injil jadi saksi Tuhan. Terus maju, 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 haleluya. Di sini Tuhan kami ingin menaikkan doa kami. Syukur terdalam dari hati kami, buat berkat yang Tuhan berikan. Tahun bertambah usia kami dan kasih Tuhan tak pernah kurang. Biarlah demikian juga boleh kami berikan cinta kami kepada Tuhan. Kami remaja waria berasa siap maju untuk kemuliaan Tuhan. Landaskan Injil jadi saksi Tuhan. Bergerak we'll be right back.